ya, pemenang yang dengan bentuk yang menang seperti ini. Nah, sketsa saya yang pertama kali. Ini sebagai pemenang, ya. Nah, pemenang, kemudian oleh Soekarno ada sedikit perubahan, ya, pemenang ini. Nah, karena ini berbentuk mitos. Ini kepalanya Garuda kepala mitos, jadi kepala manusia. Ya seperti ini. Ya, lambang si, ya. Ini lambang Kerajaan Sindang. Ini 1807. Ini sudah dipatenkan menjadi lambang Kerajaan Sindang. 1807. Tapi ini memang betul lambang dari Kerajaan Kesultanan Sindang. Lambang Kerajaan Sindang mengadopsi daripada ini tuh. Ya, mengadopsi itu. Jadi 1807 dijadikan resmi lambang Kerajaan Sindang. Jadi lambang Kerajaan Sindang ini dipinjam, gitu, dipinjam oleh Sultan Hamid. Sembara dapat, jadilah ini sebagai pemenang. Kemudian oleh Soekarno ini tangannya depannya tangannya. Ya, tangan. Ini kepalanya kepala manusia. Cakarlah ke belakang. Maka oleh Soekarno ada perubahan dikit, disalinkan. Kemudian berbentuklah ini sebagai pemenang pertama. Bukan pemenang, sebagai diresmikan. Pemakaiannya, ini pemenangnya. Kemudian ada perubahan-perubahan, kemudian diresmikan pemakaian 11 Februari 1950 tanpa nyambul. Tangan dari lepas, cakar masih ke belakang. Sehingga sekarang ini dengan perubahan-perubahan, cengkeraman-cengker ini ditambah jambul. Jadi sekarang ini tangan ke depan, cakarnya, kemudian nyambul. Ini yang sekarang ini, lambang negara. Jadi wajar Sintang mengklaim bahwa embrio daripada burung Garuda Malaysia ini dari Kesultanan Sintang. Karena begini, karena Sultan Hamid datang ke Sintang, tahun 1947, dia pinjam langsung dengan Adi Johan, Ketua Majelis Kerajaan. Dia pinjam langsung ini. Memang Sultan Hamid yang pinjam. Jadi ini dipadukan dengan yang ada di relief candi, ya, candi yang Pulau Jawa, candi Dieng, candi Permalang, dan candi dipadukan. Cuma Sultan Hamid tidak mengunjungi candi, tidak. Sama sekali tidak. Jadi Sultan Hamid di Hotel Hendes, Jakarta, yang kita pada, dia mendapat kiriman gambar saja dari Ki Hajar Dewantara yang berada di Jogja, dikirimkan ke Jakarta. Hanya gambar saja. Hanya gambar-gambar, foto-foto saja dikirim. Di sini ada kelebihan, Sintang. Sultan ini pinjam langsung. Artifak ini, patung Garuda ini. Lampu ke Sintang, pinjam langsung. Nah, kalau yang dicari-cari, dia dapat kiriman. Kiriman dari Kejar Dewa. Ya, kiriman. Kemudian disayang, diperlukan. Jadilah sebagai pemenang itu. Ya, di sinilah lebihnya. Tiga tahun. Dan statement kepada Patu Rahman, ya, Turiman Turaman itu, betul itu. Kurang lebih 3 tahun. Ya. Benar loh, beliau itu. Yang Oke, teman-teman, ini adalah tampayan lemak babi yang menjadi batu. Ia sudah pecah sebenarnya. Tuan Salma Papi itu mana pak? Hah? Asalnya? Ini zaman itu, jadi zaman juga di Ramadhan. Aji Islam belum masuk. Kerajaan belum bicara Islam, masih bicara itu. Ini yang di Sepau. Ini ada kan? Pernah tengok kan? Sepau ini, Tanjung. Ini makam Haji Melayu. Oh. Nah, ini bukan makam jasad. Ini makam tempat berhubung najat. Seperti di Ka'bah, ya, ketika Ibrahim Ismail membentuk Ka'bah, kemudian dia ada makamnya, tempat berdiri. Sementara Ibrahim itu makamnya di Palestina sana, bukan di Ka'bah. Jadi tempat berhubung najat. Kenapa? Kalau kita menjelaskan kepada orang Hindu, kalau ini makam jasad. Ya. Orang Hindu bingung, kok miskin benar aja, tidak ada upacara ngaben.
Iya. Ah begitu. Ah ini lebih tepat tempat bermunajat. Ini tanah Majapahit. Jadi misalnya, tanah Majapahit ini sekarang masih batu. Ini usia hampir plus minus 700 tahun. Nanti tuan yang ini apa nih yang? Ini tanah Majapahit udah tanah. Udah menjadi batu. Ini satu paket dengan gonggong tadi. Oh. Satu paket. Jadi udah jadi batu ini. Nah, tanah Majapahit. Ini dulu kekuasaan Majapahit pada zaman masa Patil Gondar sebagai menteri kerajaan Majapahit dah. Ini kekuasaan di wilayahnya diambil sekepal-sekepal, segam-segam. Jadikan satu sebagai bukti angka hantaran. Jadi bukti kekuasaan Majapahit. Jadi di mana wilayah dah diambil sekepal-sekepal, segam-segam. Nah, kemudian sekarang tuh, sekarang ini udah kurang lebih plus minus 10 tahun udah menggas menjadi batu. Dan kata-kata orang-orang Jawa yang ada di Sintang, ya yang ada indra lebih lah, ya. Alam-alam kita nggak tahu kan, yang enam. Ini asli ini tanah Majapahit ini. Baru batu gitu. Ah udah menggas ada tujuh tahun. Ah ini kan banyak ini diambil nih orang nih. Dulu kan belum tutup, ambil dikit-dikit. Anda tahu lah, entah orang kan. Orang kan ada keyakinan yang ya, ya lebih-lebih sedikit lah. Ya, kan?